Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan kami. Semoga teman-teman semuanya dan kita semuanya selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kelancaran dalam usahanya. Pada video kali ini kita akan mencoba membagikan cara mengatasi hasil bergaris pada mesin IR Advan 6075 atau tipe jenisnya. Garisnya adalah seperti ini, berbayang. Untuk itu kita akan mencoba membersihkan kawat corona primernya. Biasanya kerusakannya terjadi pada kawat corona primer. Langsung saja kita praktek. Kita buka pintu depannya ini. Kemudian satu baut untuk buka kipasnya. Kita buka kawat primernya ini dengan cara kita tekan, baru kita ambil. Kemudian kita buka keempat sisi bautnya ini. Baru kita sisihkan platnya. Pada corona ini dia masih kuning coronanya, permukaannya kemungkinan terjadi kotor pada sisi coronanya ini. Untuk itu kita bersihkan saja, kita menggunakan kanebo yang sudah kita basahin, kita lapkan ke permukaannya gridnya ini. Kemudian kita lap juga corona yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Corona ini kita bersihkan juga sampai benar-benar terasa bersih, dan kita cek jangan sampai ada sisa-sisa kotoran tertinggal pada coronanya ini. Setelah dirasa yakin bahwa coronanya benar-benar bersih, maka kita kembalikan plat dan penutup hitamnya ini. Kemudian kita baut dan kita pasang seperti sedia kala. Kita masukkan kawat primernya ini ke dalam mesin sampai mentok dan terkunci, baru kita tutup dan kita baut, dan mesin siap kita untuk operasikan kembali. Demikian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru gabung dan belum subscribe. Silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video tutorial berikutnya. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.